tip. Hadiah termantip dalam hidupku. Itu mimpi aku. Aku ingin main batu dan bikin bangga. Hidupku bermain seperti pimpin. Aku setiap hari bermain seperti pimpin. Aku setiap hari Han, oh bukan. Tapi oke banget kakak ini oke, worth it. Worth it kakak ini. Argen. Alatin damatin enggak main di Eropa ini katanya. Bikin kecewa. Tapi oke sih kontra kayak ball of yarn. Oke. Max 90, kalau bisa lebih sih aku suka. Awas nih kalau gak lebih. Kalau gak lebih 90 awas. Udah punya gimana ini teh. Setelah penukaran tadi kita lanjut pokoknya. Belum, kita ngambil yang paling mewah dulu, yang udah dijanjikan kebagusan. Tapi lucu semuka serginya deh. Yang dijanjikan kebagusan tapi gak berabel. Jadi aku cuma pengen kartu yang baru yang kayak gak punya sama sekali. Kartu kau yang belum punya, oke, mantip. Hasil penukaran tadi kartu yang double ini bikin bangga nggak barkanya. Aduh, lawan 4 doang, ya udah ikhlasin aja. Daripada gak sama sekali, kita mau belajar ikhlas. Saya gak kayak konten kreator lain yang kadang kartunya ngebet harus yang bagus, yang gini, ini. Saya mah gak perlu gitu, damartian tuh. Dapetnya ini ya udah ikhlasin aja. Ilmu al-ikhlas, al-itihad, al-nasar, al-ahli, al-taiwan, al-dausari, Hami al-Jaber.
8-4 juga gak apa-apa, ikhlasin aja. Tapi kok bisa lebih, kenapa enggak? Wah, ada abang Lanzininya udah pindah nih. Warnanya udah bukan emas lagi tapi black gold gitu. Tapi ini lebih elegan sih. Lebih terhormat walaupun ya jadinya gimana, tapi enggak apa-apa. Kita cek dulu. Okay, let's.